saja sehat-sehat semua. Hari ini saya akan membuat tutorial anjing toy poodle. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Pertama-tama, bentuk bagian tubuh poodle. Dengan bagian bawah dibuat agak pipih, dan bagian depan dada dibuat agak tebal. Jadi lebih tebal yang bagian depan untuk bagian bulu dada. Seperti ini. Kemudian sediakan stick, olesi air untuk membuat fondan berdiri. Ditusuk dan ditusuk agak miring. Untuk lebih kuat, saya pakai 2 stick. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan buat bagian kaki depan. Beri air kemudian ditempel, dan kaki depan satunya lagi dibentuk bagian telapak kakinya, kemudian diberi air dan ditempel. Selanjutnya, saya buat bagian kaki belakang. Seperti ini. Kemudian kaki satunya. Diberi air, kemudian ditempel. Kemudian buat bagian ekor. Sebelum saya bentuk bulu-bulu badannya, saya beri air dulu supaya fondannya tidak kaku. Dibuat bentuk-bentuk rambut mengikuti arah jatuhnya rambut poodle, yaitu dari samping ke tengah untuk bagian dadanya. Begitu juga bagian lainnya, saya beri air dulu agar fondan tidak keras untuk dibentuk rambut. Selanjutnya bagian kakinya saya beri air dulu, kemudian bentuk rambut mengikuti arah bulu rambut. Kemudian kaki belakang satunya. Bagian badan belakang juga saya beri air dulu supaya fondannya lembut. Kemudian saya arsir dari tengah ke samping bawah.
bawah tubuhnya ke arah perut. Dan ini bagian ekornya. Sekarang saya akan membuat bagian kepala pudel dengan bagian mulutnya dibuat lebih kecil, dibuat membentuk oval. Seperti ini. Selanjutnya bagian matanya dengan alat membuat lubang mata, kemudian diberi air. Ini saya pasang dulu bagian kepalanya dengan tubuh. Kemudian saya beri fondan warna putih untuk dasar matanya. Kemudian saya beri fondan hitam untuk bola matanya. Kemudian saya beri bling-bling di mata dengan fondan putih yang kecil. Kemudian saya akan beri hidung dengan fondan hitam. Lubang hidung dengan tusukan kanan kiri. Kemudian di bawah hidung saya beri garis. Selanjutnya saya bentuk bagian mulut yang kecil. Kemudian saya akan beri telinga. Seperti biasa, sebelum dibentuk rambut, saya beri air dulu. Untuk rambut bagian telinga saya tarik ke bawah, agak ditarik ke depan. Lanjutnya kuping satunya lagi. Sekarang bagian rambut kepala belakang, dari tengah saya arsir ke kiri agak turun ke bawah. Sebelah satunya dari tengah arsir ke kanan turun ke bawah. Untuk bagian dahinya dari bawah tarik ke atas. Ini ditarik ke atas sekecil-kecil. Lanjut lagi, ditarik ke atas. Ke atas, tengah ke kanan, tengah ke kiri. Arahnya ke atas. Untuk
untuk samping mata arahnya ke bawah. Untuk dari bagian hidung, dari hidung ditarik keluar, ke arah luar hidung, kecil-kecil. Selanjutnya mengikuti dari tengah ke samping bawah. Untuk finishing, saya buang bagian yang kena tepung maizena dengan air. Seperti ini jadinya toy poodle fondant. Semoga bisa diikuti ya. Halo semuanya, terima kasih ya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen jika ada yang ingin kamu tanyakan atau ingin request fondant tutorial apa, bisa tulis di komen. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, karena saya akan terus membagikan tutorial-tutorial fondant lainnya yang bagus-bagus, yang lucu-lucu dan pastinya bisa kamu ikuti.